Gue pikir kan Reva bakal mutung, ternyata dia menjadi orang yang diduduk paling berdiri paling depan untuk ngasih selamat. Truly gentleman. Detik gue buka aja deh. Jadi ini gue, ya udah gue bahas pertandingan tadi malam aja deh. Inter lawan Sampdoria. Conte nyebelin banget ya. Dia kalau lagi mau bikin semangat pemain, kayak tipikal yang nyelekit deh. Eriksen waktu itu dimainin menit 90 plus plus ketika Inter sudah unggul. Tadi malam Radu menit 45 dimasukin di babak pertengahan babak kan, pertengahan pertandingan. Buat apa coba? Nggak masuk akal banget kan. Kenapa nggak sejak menit awal Pinamonti ngegolin, Alexis Sanchez membuktikan bahwa kan ada isu dia mau dijual karena gajinya terlalu besar untuk ukuran, gimana ya, supaya udahlah ya gini ya, gajinya terlalu besar untuk ukuran pemain cadangan. Tapi tadi malam dia nunjukin kalibernya, kita butuh pemain rotasi yang siap memberikan kualitas kapanpun dimainkan. Ini gimana, maaf gua nggak ngerti. Aduh, Inter-nya nggak muncul-muncul, gimana nih teman-teman IC ini, abis yang keberapa nih, atau gitu gua nanya dulu. Siapa lagi yang tadi malam main bagus? Lord Gagliardini, 1 gol, 1 assist, gokil. Ini juga bukan. Nyalah, ini biarin deh, kita tungguin aja deh. Masa gue dari pagi ke sini gak berhasil dapet Amscudetto-nya. Bawa handphone lagi, malu deh gue, handphone di mobil. Ini bukan? Bukan, mana? Anjir. Bukan, Pak Erik kemarin foto di sini persis loh. Salah satu faktor terbesar Conte bisa juara musim ini karena lawan-lawannya juga lagi nggak bagus banget kan. Maaf ya, sekolah suaranya nggak kedengeran ternyata, gue nggak bawa mikrofon. Salah satu faktor yang membuat Scudetto Inter musim ini adalah lawan-lawannya lagi jelek. Nggak bisa dipungkiri, Juve dengan Pirlo-nya nggak bagus. Ini kalau City sampai juara Champions League, berarti kemungkinan besar Pep Guardiola bisa ke Juve. Kalau sampai Pep Guardiola ke Juve, Mourinho udah pasti ke Roma, nanti Sarri ke Milan. Nah, itu faktor kehebatan Conte benar-benar diuji. Tadi malam Chelsea menang lawan City. Ada yang bilang, wah ini pertanda nih. Bukan juga anjir. Belum ya. Anak Jakarta gaya banget tuh motor-motor. Tadi malam City menang lawan Chelsea menang lawan City. Ada yang bilang, wah nih Chelsea bisa juara champion nih, tapi harus diingat tadi malam City main penyerangnya Juan Jesus sama Aguero kalau nggak salah, yang jadi starting line up. Sementara selama ini City nggak pernah pakai dua striker tersebut. City juara Liga Inggris tanpa striker murni, gila. Maksudnya tadi malam City nggak pakai formasi terbaiknya. Ya mungkin si Pep punya rencana lain, yaitu membuat pemain-pemain Chelsea ngerasa lengah gitu ya. Duh, gak ada nama. Tapi ya itu dia, intinya bahwa menurut gua seberapa hebatnya Conte akan terlihat di musim depan. Semoga bertahan. Masalahnya dari tadi muka gua gak kelihatan utuh ya. Masalahnya adalah siapa? Conte katanya gajinya mau dikurangi. Vidal, Alexis Sanchez dibuang. Udah lah, gua ngomong udah lah. Ini lah, kita fokus ke sini aja lah. Anjir. Emang belum jodoh untuk ngelihat Scudetto Inter. Kita lihat yang di Bekasi aja atau yang di Tangsel. Masih ada banyak waktu. Oke, teman-teman.
sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Forza Inter, bye bye.